Oke, kita akan lanjutkan tampak dari gambar rumah kita ini. Oke, kita lengkapi dulu di sini kolomnya, rumah eksteriornya. Kita aktifkan dulu layar kolom. Oke, toggle. Kita aktifkan dulu nilai inputnya. Oke. Minus 15, minus 30. Kita tarik masuk ke dalam M, enter. Kalau di 7,5. Oke. Kita copy. CO 25 50 75 100. Oke. Cukup 5 tiang di sini. Terus kita buat kolom juga di sini. Oke. Jadi 60,20. Kita tarik keluar 10 saja. Oke, sudah. Kita buat tampaknya. Aktifkan layar tampak. Kita buat garis bantu di sini ya. Oke. Kita copy, copy di sini, kita buat di sini. Oke. Oke, sudah. Buat rectangle. Oke. Sudah. Oke, kita angkat ini ya. Rencanakan pertama 350 tingginya ya. 350 tinggi dari lantai kita angkat, tambah tingginya. Ini rencana 370, jadi kita tambah 20. Height saya dulu ini. Height. Kita strike. Yes. Closing dari bawah ke atas. Oke. Tambah 20. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah. Head kembali harus bantunya. Oke. Untuk menutupi arsirannya kita buat pivot di sini. Di sini. Oke. Oke, enter. Sudah hilang arsirannya, tinggal kita copy. Copy CO. Selesai kolom eksteriornya.
Terus tambah lagi di sini kan jadi pak. Oke. Ya. Setelah itu trim. Buat sini ya, kanopi betonnya menilai terlalu tebal, kelilingnya lebih nol. Oke. Lebih 70 tebal kanopi 12. Kanan close, oke, sudah tampaknya. Terus oke, profilnya nanti. Oke, ikan katri. Katri juga ini ya.
Selesai. Tinggal kita hatch. Buat layar baru ya, arsir. Atau ini tekan ikonnya atau H ini tekan sini enter kita masih 32 angle nya kita rubah 45 kita preview dulu. Oke, terus ini ya pas sama tuh alam di sini. Kembali view skalanya cuma 0 di sini ya. Titik 2. Oke, sini ya. Sini juga ya. Alam. Hatch. Atapnya juga. Oke. Skala. 1 misalkan tertebal rapat ya. Oke, sudah jadi tampak depan. Oke. Ya, selesai tampak depannya.